datang di Lucknow. Inilah ibu kota negara bagian Uttar Pradesh yang terletak di selatan India. Kotanya para Nawab. Nawab adalah gelar yang diberikan bagi pemimpin wilayah di bawah kekuasaan dinasti Mogol. Di masa kerajaan Mogullah, Islam berkembang pesat di tanah Hindustan. Karena itu, Lucknow disebut sebagai salah satu pusat kebudayaan Islam India. Lihat saja bangunan-bangunan cantik kerajaan Mogul ini. Arsitektur bernuansa Islami jadi ciri khasnya. Saya memilih menyusuri kota Lucknow di pagi hari karena suasananya belum terlalu ramai, sehingga nyaman untuk berjalan-jalan. Dan ada satu alasan lain yang saya incar. Kalau ke India kita wajib coba yang namanya chai. Chai itu teh khas India yang ada di seluruh penjuru tempat di India. Ini. Chai adalah racikan teh susu pedas yang dibuat dengan campuran rempah khas India, jahe, cengkeh, kayu manis, dan lada. Dikenal juga dengan nama Masala Chai. Teh ini adalah minuman tradisional nomor satu di India. Can I join? Menikmati chai makin nikmat dengan samosa, roti khas India yang berisi kentang di dalamnya. Tastes good. Chai ini kalau di Indonesia rasanya mirip banget sama teh tarik. Tapi kombinasi antara teh tarik dengan sedikit minuman jahe. Jadi rasanya kayak chai ini. Seperti inilah gaya sarapan penduduk India. Tak ada kursi yang disediakan kedai makanan, sehingga para pembeli makan bersama sambil berdiri seperti ini. Makan siang, beginilah suasana Lucknow, makin padat. Sebagai negara bagian dengan luas wilayah terbesar di India, Uttar Pradesh juga memiliki jumlah penduduk terpadat di India. Bayangin ya, luas wilayahnya hampir sama dengan luas Pulau Jawa, tapi jumlah penduduknya lebih dari 200 juta orang. Kebayangkan penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada di satu Pulau Jawa, padat banget. Nah, untuk mengenal Lucknow lebih dekat, saya ditemani anak Kit Wai, warga asli Lucknow yang saat ini sedang menjalani masa studi S2-nya. Tujuan pertama kami adalah Ambedkar Park. Terletak di daerah Gomti Nagar, tiket masuk ke monumen ini hanya 10 rupiah atau setara 2.000 rupiah saja. Monumen Ambedkar ini merupakan salah satu landmark kota Lucknow. Memasuki areanya, kita akan melihat tugu yang berisi sejarah pembangunan serta pesan-pesan bijak yang tertulis dalam bahasa Hindi. Mera Jivan Sangharshi Mera Sandes Hai. Perjuanganku dalam hidup adalah satu-satunya pesanku. Inilah inti pesan bijak yang tertera pada tugu. Ambedkar Park dibangun untuk menghormati Dr. Bhimrao Ambedkar, seorang tokoh asal Lucknow yang menjadi menteri hukum pertama ketika India merdeka tahun 1947. Saat itu Ambedkar berjuang demi persamaan hak untuk semua warga India yang masih begitu kental dengan sistem kasta. Ambedkar lahir dari keluarga kasta paling bawah yaitu Sudra. Kasta terbawah banyak mendapat diskriminasi dalam kehidupan sosialnya di India. Persamaan hak inilah yang berusaha diperjuangkan oleh Ambedkar. If I say yes, so and I'm
what is the significance of this Ambedkar Park? See, it's majorly for recreational purposes, but it honors Bhimrao Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar. He had a very important role in framing the Indian Constitution, and he worked a lot for people for against caste discrimination, to end caste discrimination. So that's there. It's in his memory, and it's one of the most popular destinations in Lucknow. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah banyaknya patung gajah di sini. Ada 62 patung berjejer rapi. Gajah merupakan simbol dari Partai Bahujan Samaj yang menaungi Mayavati. Mayavati adalah pemimpin Lucknow yang membangun tempat ini. Selain itu, dalam agama Hindu, gajah adalah lambang Dewa Ganesha yang kuat dan bijaksana. Sejarah sosok Ambedkar dan filosofi gajah inilah yang membuat Ambedkar Park menjadi gambaran Lucknow di masa mendatang. Kota yang besar, unggul, dan masyarakatnya hidup dengan selaras dalam keberagaman. I think the last step is washing and you'll have to go to the river for that. Golden City atau Konstantinopelnya India, inilah julukan lain Lucknow. Lucknow juga merupakan pasar utama dan kota perdagangan di India Utara. Sebagai kota multikultural, di sini masyarakat hidup dengan tingkat toleransi tinggi. Untuk mengenal budaya lokal, Anna mengajak saya ke tempat ini. Ini dia, Cikal. Okay, so this is Essar Chicken Industry. My city is really popular for its chicken work, chicken embroidery. Mm-hmm. Let's see some examples. Okay, in here. Yeah. Hello, I'm... Yeah, this is... total and next. Chicken merupakan sistem menyulam secara tradisional yang hanya ada di kota ini. Selain kain sari, India juga punya pakaian tradisional lainnya, yaitu seperti ini. Ini namanya kurta, karena ini ukurannya panjang, tapi kalau yang pendek itu namanya kurti, dan bisa dipakai oleh wanita ataupun pria. Tapi biasanya kalau wanita dia pakai kurti, kalau pria dia memakai kurta yang ukurannya lebih panjang. Kita coba ya. Sulamannya yang rapi dan pola yang sangat cantik membuat saya jatuh hati pada pakaian khas India ini. Oh, this looks so good on you. This really looks really nice. No, the size is perfect. It's good. The size is good. Yeah. Can I buy this one? Yeah. Okay, you can buy this one. I'd like to see how this is made. Would you like to see the process? Can I? Are you sure? Di area bawah toko, ada banyak sekali bahan mentah yang belum dijahit. Bahan-bahan ini nantinya akan dicap dengan alat cetak khusus yang sudah miliki pola tertentu. You're saying the last step is washing and you'll have to go to the river for that. Setelah dicetak, barulah para pekerja mulai menyulam sedikit demi sedikit ikuti pola yang ada. Kesederhanaan, keteraturan, dan ketidakrataan jahitan dikombinasikan dengan benang knot yang halus adalah inti dari teknik sulam ini. Proses menyulam di atas lembar kain ini bisa memakan waktu hingga 1 bulan lamanya. Zaman dahulu, chikan dipakai khusus untuk pakaian keluarga kerajaan.
Pola ini terinspirasi pada motif arsitektur di setiap bangunan dinasti Mogul. Okay. Industri chicken ini sejak dulu juga menjadi mata pencaharian utama bagi wanita-wanita muslim di Lucknow. What the name of the material? The material. Setelah proses menyulam selesai, seluruh kain akan dibilas untuk dihilangkan sisa noda cap. Barulah kain akan dipotong menjadi pola dan dijahit menjadi pakaian yang diinginkan. Keistimewaan dari proses panjang inilah alasan kurta dan kurti asal Lucknow menjadi prima donna di pasar India. Selain kearifan lokalnya yang mempesona, kota Lucknow menarik untuk menjadi destinasi wisata. Apalagi dengan jumlah muslim sebanyak 30%, kota ini punya banyak fasilitas ramah muslim. Lucknow juga menjadi surganya kuliner halal bagi pelancong muslim seperti saya. Hampir separuh restoran dan pedagang makanan di Lucknow tawarkan menu-menu halal dan juga vegetarian. Perjalanan kami berlanjut ke kawasan Chowk di Lucknow. Chowk merupakan area pinggiran Lucknow yang juga dikenal sebagai kawasan muslim kota ini. Banyak penjajah makanan di sini. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah makanan berbentuk seperti mentega ini. Namanya Malai Makan. Terbuat dari bahan utama mentega dan taburan kacang almond, rasanya mirip seperti krim keju. Sedap! Masih di area Chowk, di sini ada satu tempat makan yang sudah termasyhur lebih dari 30 tahun. Di kalangan umat muslim Lucknow, tempat makan tanpa nama ini menjual roti yang dibuat secara tradisional. Masuk ke dalam restoran, suasana sudah begitu penuh. Kami pun memilih kursi kosong dan duduk satu meja dengan para pelajar madrasah. Di India, wajar ketika kita duduk bergabung dengan orang asing, terutama di tempat ramai seperti ini. Ini dia menu yang Anam pesankan untuk kami. Mencari makanan halal memang bukan perkara sulit di tempat ini. Menjalani kehidupan sebagai seorang muslim juga mudah di Lucknow. Sejarah berkembangnya Islam di Lucknow tak terlepas dari keberadaan sebuah sekolah Islam bernama Darul Ulum Nadwatul Ulama. Bagi wanita yang ingin masuk ke kawasan sekolah, wajib mengenakan penutup kepala. Ini untuk menghormati nilai-nilai keislaman yang diterapkan di sini. Ana mengajak saya kemari untuk menemaninya mencari buku. Darul Ulum memiliki toko buku yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Di toko ini terdapat banyak referensi buku tentang Islam yang memakai bahasa Arab sebagai pengantar.
saya tak boleh masuk lebih jauh lagi dari toko buku ini karena Darul Ulum merupakan sekolah yang khusus pria. Didirikan tahun 1894, Darul Ulum menjadi madrasah tertua di Lucknow. Lebih dari 4.500 murid dari seluruh dunia belajar di sini. Darul Ulum atau lebih dikenal dengan sebutan An-Nadawa memang terkenal dengan literasi bukunya yang lengkap. Koleksi buku di perpustakaannya ada lebih dari 2 juta buku. Bahasa Arab menjadi bahasa utama di madrasah ini. Tujuannya agar murid-murid dapat dengan tepat memahami isi Al-Quran dan hadis. Pemahaman yang tepat akan membawa mereka pada pengalaman nilai-nilai agama yang benar dalam kehidupannya. Di sini diterapkan kurikulum tradisional madrasah Arab dengan berbagai penyesuaian mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bertujuan agar murid-murid mampu menjalankan tugas dakwah dengan baik di dunia modern sekarang ini. Berkat upaya ini pula, Darul Ulum telah mampu hasilkan ulama-ulama unggul yang menyebarkan ilmu ke berbagai wilayah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Tiap tahun ada pelajar Indonesia yang berguru di tempat ini. Berangkat dari pesantren-pesantren di tanah air, mereka bercita-cita memperdalam pemahaman tentang Islam. Kalau bahasa Arabnya di sini kan lebih luas. Nah, jadi lebih mengetahui bahasa Arab yang lebih, bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi itu. Kalau pondoknya sama, cuman berbedanya pengorbanannya. Kalau Indonesia kan satu daerah gitu, kemudian kalau India ini jauh daerah, kemudian kita membutuhkan jazbah yang sangat tinggi sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Hidup dalam kesederhanaan, ketaatan dalam beribadah, dan keinginan tinggi mensiarkan agamanya, itulah yang terlihat dari para murid ini. Keinginan menimba ilmu Islam secara murni dengan pemahaman yang tepat menjadi pencapaian utama. Seperti apa yang diajarkan dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.